Siang teman-teman, kita ada proses scan ya di Honda Freed. Kita cek masuk ke sistem ya. Kita cek VIN decoding. Oke, sistem bekerja. Kita cek ada error data apa nih, nanti kita cek ya. Keluhannya setir berat. Mobil kalau dipakai lari jedut-jedut, kayak orang batuk gitu loh, jedut-jedut. Kita cek ya nanti apa ya. Sedang proses OBD 16 nya sudah bekerja nih. Oke. Nah, di sini terbaca Acura ya, Acura Mac. Acura. Sedang proses. Kita pilih Japan. Kita pilih Japan. Oke, di sini keterangannya Freed 2012 ya. Honda Freed nomor rangka sekian. Oke, lanjut. Pilih head report. Lanjut, oke. Lanjut, oke. Di sistem engine bagus nih. Di AT juga bagus. Di automatic transmission bagus. ABS juga bagus, tapi kok ada keluhan. Kita cek ya. Ini kita cek secara data, nanti kalau kita nggak ketemu nanti kita cek secara ini ya, sistem apa, tune up ya. Oh, ini teman-teman ada sistem setir ya. Nah, ini ada sistem setir di IPS VIN volt kode 1 nih. Di sistem setir ini berat. Nah, berani taruhan, ini berat ini. Dan mobil enggak akan lari kenceng. Mungkin di bawah 80 kesulitan ini. Lari 80. Tapi kesulitan. Itu bukannya enak terus tambah nah, kecepatan enggak bisa. Paling mentok di 80 enak. Sampai 100 ya. Ada lagi nih di sistem BCM, ada dua ya. Nah, ini di body electrical system. Ini mobil dipakai jalan kurang nyaman ya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan kesalahan mesin, bukan, ini hanya error data di sistem aja. Kita apa namanya, riset aja lah ini. Hanya kesalahan aja kok, enggak malfungsi atau rusak ya. Nah, ini ada lagi di sistem AC-nya juga masalah ini. Hasilnya juga error. Baru dibetulin nih. Iya, error. Error nih, habis error nih hasilnya. Oke, ada sistem air conditioning system ya, VIN volt kode 2 nih, mungkin pernah diperbaiki atau dibetulin apanya kita enggak tahu, kita hanya lihat data aja nih. Nanti kita reset, kita betulin secara sistemnya. Dan mobil ini insya Allah akan sembuh dan dibawa lari 100, 120 masih oke nih. Ini kita cek. Durasi 2 menit 18 detik ya. Persentase 43. Kita jeda dulu. Ini oke, teman-teman. Dicurigai abnormal 3 ya. Ini di sistem setir ada DTC 1. Di sistem BCM ada error data 2. Di sistem AC ada error data 2 ya, DTC 2. Oke, kita bikin laporan. Oke, masuk ke sistem, kita bikin laporan. Aduh, susah nih teman-teman. Aduh. Ini kemarin habis 1 jutaan. Oke, di sini terbaca Acura Freed 2012. Oke. Kita masuk. Nah, ini apa sih yang rusak nih? Nah, ini kita cek ya. Di BCM nih apa nih? Nah. As kode B1232 ya. A short in the evaporator temperature sensor circuit. Body electrical current sekarang nih. Open short control module motor circuit current body electrical. Oke. Okay. Di sistem setir nih kita, Pak. Di sistem setir kita masuk. Low heat voltage. Nah, ini kayaknya ke sistem baterai nih. Kurang bagus.
di sistem baterai, di sistem AC, kita masuk di sistem AC. Asut, open motor control. Oh, pernah terbuka motornya ya. Oke. Ini kita sudah simpan. Coba kita masuk ke clear DTC, apakah bisa sembuh apa enggak ya. Yes, lanjut. Sekarang masuk ke DTC. Oke, no full code. Oke, teman-teman, mudah-mudahan berhasil ya. Dan mobil ini akan kembali sembuh seperti sedia kala. Oke, sedang proses 75%. Dan tolong hati-hati ini teman-teman, kalau perbaikan untuk di Honda ini riskan ya, harus yang dinamakan reset atau scan ulang ya, supaya sistem error data ini terhapus semua. Kalau sudah tersimpan di memori, dia akan, mobil akan gak nyaman. Nah, sekarang keterangannya normal ya teman-teman, normal 8 di engine, di AT, di ABS, di SRP, IPS tadi ada error data, sekarang normal. Di BCM juga normal. Oke. Kita bikin laporan lagi untuk menghindari pertanyaan. Mobil saya sudah normal atau belum? Nah, ini kita bikin laporan lagi. Nah, sudah. Ini laporan. Nah, keterangannya sudah di sini terbaca Acura Freed 2012 mil ya. 72 mil ya. 72 mil. Oke, coba kita cek. Oh, 11 beda ya, 11 km sama mil beda ya. Oh, beda ya teman-teman ya. Ini 11.000 ya. Oke, beda nih. Dan sini sudah expansion result-nya sudah mengatakan normal ya, ada sistem 8 dan hijau semua ya. Oke. Oke, kita kembali. Ini mobilnya 2012 ya. Tadi kita sudah scan dan hasilnya sudah normal. Sekarang mau di test drive ya. Saya tidak perlu ngetest drive ya. Biar yang punya yang ngerasain, nanti tinggal kita nunggu komentarnya seperti apa. Mobil masih bagus. Masih normal sekali. Kemarin habis penggantian ini, teman-teman. Di klut koplingnya ya. Bahwa divonis di sistem, bukan saya yang ganti ya, tetapi divonis oleh mekanik AC ini diganti teman-teman. Sebenarnya ini masih layak. Kalau ada yang minat boleh. Ini masih layak, tapi bukan rekomendasi saya. Cuma hanya saya ngecek data aja tadi, kita scan dan pernah di penggantian ini ya teman-teman ya. Spool, laker sama clutch disknya ini. Oke, coba di test bos. Oke mbak.